Halo Sobat Solopos, kembali lagi di segmen Mabar, Makan, Main Bareng. Sekarang aku udah ada di Pasar Gede Bantan. Kira-kira penasaran gak sih aku mau kunjungin tempat apa? Penasaran kan? Yuk, mari kita masuk. Mas, aku mau tanya-tanya dulu nih, dikit-dikit ya. Aku kan penasaran nih, Titi Laras ya kan. Konsep yang diusung dari Titi Laras sendiri itu apa ya, Mas? Sebenarnya kalau konsep sih, basicnya memang kayak warung aja. Cuma kita kan, memang ini kan menawarkan kayak cuma hobi sama aja, ataupun olahan-olahan yang pada dasarnya tuh bahan bakunya tuh memang dia di pasar tradisional dengan luar. Cuma beberapa orang tuh bilang kayak yang kalau bahasa ngetrennya anak muda sekarang tuh kayak obat lah, intimate lah, apapun lah, warung kopi lah, warung teh lah. Jadi tuh sebenarnya kalau dari aku sendiri sih berterima kasih untuk apresiasinya, karena yang dibangun seperti ini diapresiasinya menamakan, mereka menamakan tempat ini tuh seperti itu. Tapi yang paling aku seneng tuh ketika berbicaranya di sini tuh, aku justru lebih seneng adalah di sini tuh tempat kedai atau tempat yang dimana itu sama-sama kita untuk belajar interaksi lewat medianya kan jendela ini sebenarnya. Terus kopi, teh ataupun bahan baku lainnya itu lebih ke konduktornya untuk kita belajar. Oke, ini kan yang satu lagi nih, yang unik banget dari Titi Laras. Kenapa di pasar, Mas? Wah, kenapa di pasar tuh sebenarnya hampir semua orang bertanya seperti itu. Tapi menurutku, kenapa di pasar itu justru pertanyaan yang paling susah yang paling aku jawab sebenarnya. Karena yang aku yakinin itu semua itu tentang jodoh. Kenapa di pasar itu sebelumnya awalnya 2000 kan aku buka ini kan 2022 nih. 2021 akhir tuh sebenarnya aku udah punya dapat tempat kayak rumah gitu. Cuma karena satu dua hal berkenaan dengan biaya. Terus jadi kita kan istilahnya itu yaudahlah diklasin aja gitu. Toh tahu-tahu dapat tempat di sini yaudah. Akhirnya aku hanya berpikirnya apa ini yang dikasih sama yang di atas. Aku ditempatin di tempat sederhana ini yang dimana aku harus bertanggung jawab nih ketika udah dikasih rezeki, lu mau ngapain gitu kan, mau ngapain nih. Lebih tepatnya kayak gitu aja sih mbak, kalau kenapa memilih pasar tuh aku berkenaan, selalu bilang berkenaan dengan Jodoh. Tapi dari situ aku tahu maksudnya kenapa aku ditempatkan di sini. Ternyata aku lebih banyak, yaitu yang aku usung di awal tadi kan sebuah interaksi. Iya, interaksi. Nah, ternyata di pasar ini itu lebih tepatnya pertemuan banyak banget orang yang ternyata tidak kenal yang namanya strata sosial. Oh iya.
semua orang bisa bertemu di sini dan semua orang bisa berinteraksi. Nah, dari hal itulah aku belajar banyak banget. Oh, ternyata ini yang dimaksud kenapa aku tetap di pasar. Karena aku udah punya pak di tempat itu ya, udah punya visi-misinya yang di awal seperti itu. Kenapa dibuka di pasar? Ya udah kayak jodoh aja sih. Nah, pasar kan juga tempat yang komunal ya mas ya, jadi dari segala macam strata sosial tuh ke pasar gitu kan, entah itu dari yang strata sosialnya tinggi ataupun yang rendah atau apa, kan kita ketemunya di pasar kan. Oke mas, aku kan tadi pesen nih ada dua menu nih signature-nya dari Titi Laras, Utari sama Puspita Ningrum. Waktu aku ngerasain Utari nih, unik banget mas. Dia tuh seger, terus ada kayak hin-hin buahnya nih. Boleh diterangin gak sih mas, itu apa sih Utari itu? Kalau Utari itu basicnya kan tekto. Jadi kita kan lebih menampilkan kalau yang es tuh, kalau bahasa di Food and Beverage itu tea mixology itu. Cuma aku tidak pernah menamakan tea mixology, okay. Karena nanti kalau kita bedah lagi tuh akan semakin lebar lagi gitu. Aku lebihnya ya apa ya, teh campur kali ya. Teh campur kali ya. Jadi itu tuh ada basicnya tuh teh sari buah leci sama sari buah karista. Sari buah karista itu buah endemik dari Sumatera Utara. Jadi dia lebih kayak ke manisan-manisan buah kayak gitu tuh seger di batangnya. Kalau Puspita Ningrum tuh sebenarnya itu karya terbaru sebenarnya. Karya terbaru itu dia itu lebih keracikan yang soft itu, atau kita bisa disebutnya ada tea blend. Jadi bahan baku teh yang dicampur dengan beberapa bahan lain gitu. Itu kenapa menamakan Puspita Ningrum ini sebenarnya ada cerita di baliknya gitu. Apa nih ceritanya? Kalau cerita bisa dibilang secara fiksi kali ya. Oh, fiksi. Okay. Jadi itu hanya seperti apa ya? Kemarin tuh ada teman yang bercerita gitu. Uh-huh. Terus kebetulan dia itu melihat cewek yang dimana ceweknya itu berada di persimpangan jalan. Okay. Jadi dia pakai pakaian kebaya gitu, persimpangan jalan. Dia melihat itu dan di belakangnya itu ada berbagai bunga-bungaan, bunga-bunga taman kayak gitu, bunga bougainvy yang warna-warni, pokoknya bunga taman kota lah gitu. Nah dia tuh seneng, sangat tertarik dengan si wanita ini. Cuma ternyata tidak bisa menyampaikan secara penuh karena hanya bertemu persimpangan jalan. Setelah itu terus ya udah kayak hilang aja gitu, passing by aja gitu. Okay. Dan waktu itu kok menarik ya, ini bisa diangkat. Dan ternyata setelah ketika teman ini aku kan dia juga pecinta teh nih, aku racikin itu racikannya random banget sebenarnya. Okay. Tahu-tahu dia kayak mas kok aku kayak keinget momen itu ya gitu, terus gini. Oh ya udah boleh nggak kalau karya ini aku bisa tampilkan ke teman-teman yang lain? Oh, boleh mas, apa gitu. Akhirnya aku namain Puspita Ningrum. Puspita Ningrum itu bunga yang dibiayain gitu. Oke, mas, makasih banget ya mas Arka udah mau kita tanya-tanyain. Semoga Titi Laras panjang umur, selalu bisa berkarya. Aku tunggu gerakan-gerakan barunya Titi Laras. Terima kasih mas Arka. Selamat malam. Oke Sobat Solopos, kita sudah sampai di penghujung acara Mabar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube kita. Sampai jumpa di segmen Mabar selanjutnya. Bye-bye!